Ada suara pemadam kebakaran. Apaan tuh? Rame banget. Kebakaran. Kebakaran. Kebakaran, Neng. Ini dia. Mana? Tapi kebakaran di mana? Oh, udah padam apa belum? Mana masih kebakarannya? Ambil topi gua, ambil topi gua, topi. Eh, kebakaran nih, lu. Iya, pemadam. Apa tuh SD 09? Kebakaran. Oh iya, yuk kita lihat atas yuk. Naik atas. Kita lihat ke atas. Apinya kelihatan enggak? Kita cek kondisi dari atas. Lantai 3. Ini, Pak. Kita cek ke lantai 3. Apinya sebelah mana sih apinya? Mana enggak ada api? Ada di sono tuh, Mas. Mana? Mana apinya? Enggak ada tuh. Kok enggak ada? Mana api? Mana apinya? Enggak ada ya? Ada di jembatan. Enggak kelihatan di sini. Kebakarannya sebelah katanya SD 09. Coba tanya apa? Apa udah padam kali ya? Eh, udah padam belum? Aurel. Aurel. Woi, Aurel. Udah padam belum? Udah banyak anak. Aurel. Itu pada mau ngeliat kebakaran tuh. Lihat. Hah? Kebakaran di mana? Kok di lantai 3 gak kelihatan asapnya, apinya? Katanya deket pinggir kali. Steam yang baru. Tanya. Cari informasi yang jelas. Tuh, ada lagi tuh. Baik lagi. Dia nyasar kali ya. Kebakaran. Kebakaran, jadi kebakaran. Kebakaran di mana sih? Bolak-balik. Di mana kebakarannya? Di jembatan, Mas. Jembatan mana? Jembatan situ. SD 09. Pasar? Iya, pasar. Di mana? Pasar bakarannya. Jauh. Pasar mana? Pasar situ bakarannya. Coba, ada rame belum? Ya, pasar situ. Enggak rame. Ayo lihat, ayo. Kita survei lokasi kebakaran. Di mana kebakarannya? Kita lihat. Enggak jauh sih tetangga. Pasar mana ya? Ngapain? Di mana? Coba kita lihat. Kita ke lokasi TKP langsung. Hah? Oh. Udah mati. Udah padam kok.
WC, bos lagi makan. Eh, udah padam, bos? Enggak. Ah, oh, mana? Enggak ada tuh. Kita cek langsung. Lokasi kita cek. Cek apa? Biar penontonnya jelas kejadiannya, kronologinya gimana. Apa aja korbannya, siapa aja. Oh, ini dia. Malam guys, gelap. Gak kelihatan. Udah kayak pasar malam. Jadi kebakaran apa ini, saksi-saksinya nih. Ada korban enggak? Ada korban enggak? Enggak tahu. Jam berapa? Jam berapa? Baru tadi habis maghrib. Terus kejadiannya jam berapa kejadiannya? Yo. Iya, apa nih? Nanti ada jembatan. Wah, apinya masih ada, guys. Udah padam. Ini, Mas. Mana? Di dalam. Di mana rumahnya yang bakar? Oh, ini. Udah padam. Masuk TV. Hah? Masuk TV lah, ada. Oh, mana? Mana masuk TV? Adik, ada kayak gini. Ada, oh iya. Rekam ya tadi. Emang kejadiannya kayak mana, Om? Enggak tahu. Orang yang masuk TV. Tuh, kenapa tuh? Ini udah selesai nih. Hah? Lomar. Mana apinya? Ada, ini. Ada ke bawah. Lokasinya di sini nih, wilayah dekat pasar, jembatan pintu ceng. Ini. Oh, kaki. Sudah padam. Sudah selesai, udah. Banyak amat. Gelap guys kondisinya. Oh, di atas. Tim SAR-nya sudah datang. Wah, jatuh. Kenapa tuh? Kesandung. Tim mengecekan, sedang dicek. Listrik masih menyala sekitarnya. Gelap guys. Banyak masa yang nonton. Lagi di akal. Polisi sedang dokumentasi buat berita acara dari tim pemadam juga. Apinya tidak terpantau ada kobaran api, tapi di Simbang udah mau pulang. Udah mau pulang pakai sendal. Udah, itu Bang. Kaget gua. Kamar satu nih masih apa asap?
saksi mengatakan masih ada asap. Ini wilayah padat penduduk juga sih, jadi khawatirkan merembet bagian belakang yang belum terpantau. Ini tugas-tugas yang akan eksekusi cek ke dalam untuk memastikan. Udah ada pemadam. Iya, udah ada. Dari pemadam kebakaran wilayah Katuk. Tim pemadam, tim PPSU juga sudah. Ini untuk TKP-nya lantai 2. Takut masih ada api yang menyembur. Yoi guys, masih guys. Jadi bukan mas. Saya ibu Sriyama. Mana? Kondisinya belum 100% terkendali, masih tampak luar masih adem ayam, tapi nggak tahu di dalam nih. Takutnya ada kobaran susulan dari lantai 2. Karena di dalam masih pekat dengan asap, katanya informasinya banyak asap. Belum ada yang berani masuk, mastiin aman, bro. Masa yang berdatangan makin banyak. Ini TKP kebakaran. Ini pihak keluarga menjaga depan pintu agar barang-barangnya tetap terjaga, menjaga kondisi orang yang masuk. Tuh, masih ada penyiraman air, masih mungkin dalam masih ada kobaran. Kejadian hari Selasa 23 Februari. Untuk korban belum ada nih kejelasannya nih. Untuk kerugian belum pastikan berapa kerugian. Nah, ini dari RW. Pak RW 13 datang untuk memantau langsung TKP. Bang, tadi dapat apinya nggak, Bang? Enggak, saya nggak dapat. Masih, Bang, ya? Iya.
Rekaman apinya saya nggak dapat. Mana itu Wan? Di Monik. Rekaman api siapa yang dapat? Rekaman yang ada apinya. Bagi dong. Ini dari petasan, Pak. Hah? Apa? Petasan? No, no, no. Airnya udah keluar. Masih ada api. Eh, rumah siapa namanya? Pak siapa namanya? Oh iya. Nah, itu. Ya, sama. Mundur, mundur. Mundur, mundur. Masukin YouTube yang iya, kita nonton. Oh iya. Ngeliatnya gimana? Tadi merekam apinya gak? Apinya yang siapa dapet? Gak tahu, tadi aja gak kebakar. Oh. Orang pakai seremang air kali? Enggak, tadinya belum. Udah banyak. Itu yang ada orang jatuh di kali itu di mana? Oh, di Ambon, komplek Ambon. Iya. Udah padam. Ayo, Dek. Ayo, udah padam. Belajar. Udah padam. Udah selesai. Elma. Pulang. Pada yang pada ada ini. Kita lihat kebakaran. Terus. Pada penonton, pada datang dari warga mana aja datang. Eh. Sudah selesai, guys. Sudah padam. Sudah ada yang urus, kita sudah balik pulang. Kaget gua. Pasti mau ngeliat kebakaran. Iya. Dan dekat-dekat enggak? Apinya masih meledak-meleduk. Pasti mau ngeliat kebakaran, guys. Coba, guys. Kebakaran. Jadi ada. Mana? Pasar. Main videonya mana? Ada. Mana videonya? Sabar dah. Lu mau orang lebih enak, foto lagi sama. Mana Repa? Siapa mana Repa? Gak apa-apa. Udah, hanya. Jadi, pas kejadian kebakaran, Repa di lokasi. Iya. Pemadamnya udah datang, Bu. Belum. Api gede. Repa ngerekam gak? Ngerekam. Oh, itu jam berapa kejadiannya? Siapa nama temennya? Oh, jadi saksi ya kedua ya. MP juga baru tahu tadi dari Leva ada kebakaran. Oke, jangan lupa subscribe pas video itu. Nggak usah diajarin, udah paham. Siap, makasih Leva. Kirimin dong video. Oke. Ada subscriber mas di situ, nanti dapat hadiah kalau udah gajian. Belum gajian.